Holy Quran that will be delivered by Nur Rahma. The translation will be delivered by Andinora Ulfaira. The time is yours. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nur Rahma dan sari tilawah oleh Saudari Andinora Ulfaira. Dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dhalika khairun lakum wa atharu fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Report of the graduation committee of Junior High School Tusengkang that will be delivered by the chairman, Ms. Andy Husnayani, SOS MAP. The time is yours. Laporan Ketua Panitia Rama Tama, siswa-siswi kelas 9 UPTD SMP Negeri 2 Sengkang tahun 2024 oleh Ibu Andi Husnayani, SOS MAP, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua hamba-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat bertemu di tempat dan suasana yang mubarakah. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama, melepaskan para peserta didik kelas 9 secara rela dan dalam bentuk seremonial. Yang kedua, diharapkan kegiatan ini menjadi jembatan komunikasi aktif antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, sehingga arah pencapaian tujuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Sebagai kedua, penyelenggaraan. A. Waktu dan tempat kegiatan. Acara Rama Tama ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, yang bertempat di ruang pola kantor Bupati Wajo, Jalan Rusa Sengkang, di tempat sekarang ini. B. Tema kegiatan. Tema kegiatan ini adalah mewujudkan insan merdeka yang berbudaya. Hal ini dimaksud bahwa setiap insan peserta didik berhak hidup dan tumbuh secara merdeka menurut kodratnya sendiri. Tentu saja mereka bukan berarti bebas tanpa arah, namun mereka yang bertanggung jawab. Para lulusan UPTD SMP Negeri 2 Sengkang diharapkan akan menjadi insan yang berbudaya, inisiatif, mampu mengantisipasi lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang positif, senantiasa menjadi citra alma mater dimanapun mereka berada, khusus pada saat mereka menapak kaki ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena sesungguhnya manusia itu mempunyai empat kodratnya: kekurangan, kehilapan, kekeliruan, dan kesalahan. Al-insanu mahalul khata'i wa manusia. Kesempurnaan hanya minyak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian usikum binafsi bitaqwallah, hamdan wa syukran binayatillah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Report of school examination of academic year 2023-2024 that will be delivered by the school examination committee, Ms. Suryani SPD. The time starts. Laporan panitia ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024 yang akan dibacakan oleh Ibu Suryani SPD kepada gurunda, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Berikut kami akan melaporkan hasil pelaksanaan ujian sekolah UPTD SMP Negeri 2 Sengkang tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar pelaksanaan. 1. Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
serta Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. 2. Bahwa tujuan ujian sekolah adalah mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang, pada satuan pendidikan, pada seluruh mata pelajaran yang telah didapatkan selama menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan, serta dalam rangka memperoleh pengakuan dan prestasi atas prestasi belajar sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 3. Bahwa kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. 4. Bahwa berdasarkan rapat Dewan Guru UPTD SMP Negeri 2 Sengkang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 tentang peraturan kriteria kelulusan peserta didik UPTD SMP Negeri 2 Sengkang, bahwa syarat kelulusan adalah A. Lulus ujian sekolah, B. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, C. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Laporan pelaksanaan. 1. Peserta didik yang dapat mengikuti ujian sekolah antara lain: A. Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan, dan B. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir. Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, peserta didik di UPTD SMP Negeri 2 Sengkang yang mengikuti ujian sekolah pada tahun 2024 berjumlah 177 orang, terdiri dari 77 laki-laki dan 100 perempuan. 2. Penyelenggaraan ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024 dilaksanakan secara tatap muka berbasis online. Dalam hal ini menggunakan Android dan Luring. Bagi peserta didik yang tidak memiliki Android ataupun ujian susulan karena alasan tertentu. 3. Adapun waktu pelaksanaan ujian sekolah adalah tanggal 20 sampai 28 Mei 2024 dengan 11 mata pelajaran yang diujikan sebagai berikut: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Prakarya, dan Muatan Lokal. Berdasarkan rapat Dewan Guru UPTD SMP Negeri 2 Sengkang pada tanggal 10 Juni 2024 tentang penentuan kelulusan, maka dengan ini peserta didik kelas 9 UPTD SMP Negeri 2 Sengkang 100% dinyatakan lulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo, begitu pula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atas panduan dan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan dalam upaya memajukan pendidikan di Kabupaten Wajo. Kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala upaya bersama demi terwujudnya amanah pemenuhan target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Amin amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special award to the best student both in academic and non-academic achievement, a lot to your study.
For writing the special awards in academic achievements, we would like to invite Ms. Farida Espede MPD. And for writing the special awards in non-academic achievements, we would like to invite Mr. Rayatul Salam SPD. The time's yours. Pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi pada bidang akademik dan non-akademik selama 3 tahun menjadi peserta didik UPTD SMP Negeri 2 Sengkang. Untuk prestasi akademik akan dipandu oleh Ibu Farida SPD MPD, dan untuk prestasi non-akademik akan dipandu oleh Bapak Rayatul Salam SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan, perkenankan saya membacakan nama siswa yang masuk peringkat 10 besar bidang akademik tahun pelajaran 2023-2024. Dan kepada nama-nama yang kami sebut nanti, kami minta kesediaan Bapak Ibu orang tua untuk mendampingi putra-putrinya di atas panggung. Saya mulai dari peringkat ke-10. Siapa dia? Peringkat ke-10 atas nama Nur Asisa, yang merupakan putri dari Bapak Ibrahim dan Ibu Dr. Gigi Sri Hidayati. Kepada Nanda yang disebutkan namanya, silakan maju ke depan, dan orang tuanya diundang untuk mendampingi. Selanjutnya, peringkat ke-9. Peringkat ke-9 atas nama Adelia Dwi Putri, yang merupakan putri dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Gustiana. Selanjutnya, peringkat ke-8 atas nama Nur Anissa Muslima. Mana tepuk tangannya? Nur Anissa Muslima merupakan putri dari Bapak Miskohuddin dan Ibu Nur Wahida. Selanjutnya, peringkat ke-7 atas nama Rahma Soraya, yang merupakan putri dari Bapak Irfan Esos dan Ibu Hasnatang. Selanjutnya, peringkat ke-6. Peringkat ke-6 atas nama Andi Bisa Afrika, yang merupakan putri dari Bapak Andi Herianto dan Ibu yang bernama Dian Sari Delki. Selanjutnya, peringkat ke-5. Peringkat ke-5 atas nama Muhammad Rida, yang merupakan putra dari Bapak Herman R dan Ibu Erni Dahniar. Peringkat ke-4 atas nama, ini sepertinya laki-laki lagi. Siapa dia? Atas nama Muhammad Pradika, yang merupakan
putra dari Kaharudin dan Ibu Jamila. Selanjutnya peringkat tiga besar, siapa kira-kira? Siapa? Oke, peringkat ketiga diraih oleh Nur Rahma yang merupakan putri dari Bapak Darmi Salawi dan Ibu Sudaryanti. Nah, semakin mendekati ke peringkat satu. Sekarang peringkat kedua. Perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki? Oke, peringkat kedua diraih oleh Andi Putri Multasyam yang merupakan putri dari Haji Baso Jabi dengan Ibu Ibu Husnaya ini. Nah, saat mendebarkan peringkat pertama, siapa kira-kira? Siapa? Oke, peringkat pertama diraih oleh siapa ya? Keisha Putri Meladi yang merupakan putri dari Adi Yusrianto dan Ibu Esa Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan sampaikan peserta didik kelas 9 yang berprestasi di bidang non akademik tahun pelajaran 2021 sampai tahun pelajaran 2024. Jadi yang disebutkan namanya nanti harap naik ke panggung bersama orang tua atau wali. Yang pertama Kurnia Ramadhani, juara 3 lomba cerita rakyat tingkat Kabupaten Wajo tahun 2021, juara 3 lomba mendongeng bahasa Bugis Kabupaten Wajo 2022, juara Harapan 2 Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Wajo, terbaik 1 lagu duet dalam rangka Hardiknas 2023. 2 Devianti Rizka Pratiwi, prestasi juara 2 lomba newsletter Aksara 3 Kabupaten Wajo tahun 2023.
3, Sahwa Bindiap, juara 1 Lomba Gambar Ilustrasi Digital FLS BAN SMP Kabupaten Melaje tahun 2023. 4, Anita Putri, juara 3 Bulu Tangkis Putri ODASN 2023. 5, Muhammad Rida, juara 2 Lomba Smapor pada Logika Kabupaten Melaje tahun 2022. 6, Andi Siti Nurpadilla, juara 2 Lomba Smapor pada Logika Kabupaten Melaje tahun 2022. Juara 1 Lomba Jalan HUT Proklamasi tahun 2023. 7, Nur Rahma, juara 2 Ajang Kreativitas Matematika Sesul Selbar tingkat SMP. Juara Harapan 2 Lomba Tadarus tingkat Kabupaten Melaje tahun 2023. 8, Jihan Asrijal, juara 2 Lomba Permainan Tradisional Malongga tingkat SMP Kabupaten Melaje tahun 2023. Juara 1 Lomba Kerajalan HUT Proklamasi tahun 2023. 9, Putri Kesia Putri Meladi, juara 2 Ajang Kreativitas Matematika Sulselbar tingkat SMP. Juara 3 OSN Mapel IPA 2023 tingkat Kabupaten Melaje. Dan juara 1 Lomba Kerajalan HUT Proklamasi tahun 2023. 10, Andi Putri Muntasam, juara 2 Ajang Kreativitas Matematika Sesul Selbar tingkat SMP. 11, Siti Suhriana Haruna, juara 3 Lomba Tari Kreasi FLS BAN tahun 2023 tingkat SMP. 12, Putri Ada Nisrina, juara 3 Lomba Tari Kreasi FLBSN tahun 2023 tingkat SMP. 13, Andi Krisya Anastasia, juara 3 Lomba Tari Kreasi FLSBN tahun 2023 tingkat SMP. 14, Herdiansa Muhammad Amran Alam, Ahmedinejad Al-Firdaus, Andi Adam Ripaldi Saputra, Muhammad Rida, dan Andi Siti Nurpadilla masing-masing sebagai juara 3, juara umum 3 pada kegiatan lomba tingkat 2 Pramuka tahun 2023. 15, Herdiansa Muhammad Daril Fausan, Ahmedinejad Al-Firdaus, Muhammad Altaf Nasar, juara 3 kejuaraan basket putra tingkat SMP Perbasi, Perbasi Cup Kabupaten Melaje 2024. 16, Putri Ada Nisrina Nur Sahila Tasya Besi Citra Febriani Fitriani dan Andi Siti Nurpadilla, juara 3 kejuaraan basket putri tingkat SMP Perbasi Cup keempat Kabupaten Melaje tahun 2024.
Thank you.